Mutiara Prapaska. Devosi Jalan Salib merupakan sebuah perjalanan rohani bersama Yesus yang sungguh mengasihi kita. Bila kita sungguh mengasihi Yesus, bila kita sungguh ingin menjadi sahabat Yesus, kita pun juga harus setia dalam saat-saat yang sulit, tidak hanya dalam kehidupan kita, tetapi juga setia dalam devosi Jalan Salib. Berbagai kesulitan yang muncul ketika mendoakan devosi ini dapat melatih kehendak kita untuk tetap setia, untuk tetap berusaha merenungkan kisah sengsara Yesus. Paus Benediktus ke-16 mengatakan, "Dalam jalan salib, kita melihat Allah yang berbagi dalam penderitaan manusia. Allah yang kasihnya tidaklah asing dan berjarak, tetapi datang di tengah kita, bahkan hingga menanggung kematian di salib." Allah yang berbagi penderitaan, Allah yang menjadi manusia untuk memikul salib kita, ingin mengubah hati kita yang membatu. Ia mengundang kita untuk berbagi dalam penderitaan orang lain.